Guna mendukung pemenuhan syarat berkas calon penerima dana santunan duka bagi korban bencana di Kota Palu, pemerintah Kota Palu melalui Disdukcapil mulai meningkatkan pelayanan pengurusan akta kematian korban, bahkan saat ini pengurusan akta kematian dapat diselesaikan dalam satu hari. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, pasca bencana 28 September 2018 hingga 31 Januari 2019 telah diterbitkan sebanyak 2.513 akta kematian korban meninggal dunia akibat bencana gempa, tsunami, serta likuifaksi. Kepala Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian Disdukcapil Kota Palu, Saiful, mengatakan, syarat dalam pembuatan akta kematian khusus bagi korban meninggal akibat bencana berbeda dengan pengurusan akta kematian umum. Dalam permohonan pengurusan akta kematian korban bencana, keluarga korban diwajibkan menyertakan surat keterangan kematian dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pemerintah kelurahan. Hal itu untuk menjelaskan kematian seseorang adalah benar meninggal akibat bencana 28 September lalu. Seperti diketahui, surat akta kematian menjadi salah satu syarat berkas dalam pengurusan dana santunan duka korban bencana akhir September tahun lalu. Ini surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ya, STKJM itu jadi dari ini supaya kita kan biasa misalnya ada orang yang mengurus, kalau tidak ada ini kita tidak bisa buatkan. Nah, ini pegangan kita toh. Siapa tahu ini tidak benar meninggal, dia rekayasa, makanya kita pakai begini. Pakai STPJM. Baru pakai surat keterangan kematian. Dari lurah toh. Itu kalau ada kakaknya yang meninggal, kalau yang meninggal sudah tidak ada ya kita buatkan, kita lihat di bank data. Tim Liputan Radar TV Palu.